Mamalia ini dapat terbang loh guys. Tupai ini cukup unik karena mereka memiliki selaput kulit yang disebut potagium di antara anggota tubuhnya yang memungkinkan mereka untuk terbang jarak pendek. Kubung Sunda adalah hewan yang nokturnal. Mereka aktif di malam hari dan tidur pada siang hari. Mereka adalah hewan herbivora, mereka memakan tumbuhan dan buah-buahan. Ketika di atas pohon, ia akan memakan beberapa bagian tumbuhan seperti tunas, bunga, hingga buahnya. Karena populasinya yang semakin berkurang karena adanya perburuan liar, kini kubung Sunda termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Unik sekali ya hewan ini guys.